Berebut tumpeng hasil olahan ikan laut di tengah alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam beberapa menit, 6.000 olahan ikan laut ludes dibagikan. Ribuan perempuan merangsek mendekati 7 tumpeng di tengah alun-alun Kabupaten Tuban, memperebutkan 6.000 kantong olahan ikan laut yang tersusun menghias tumpeng. Petugas keamanan yang menjaga tumpeng sempat kesulitan menghalau para emak-emak. Rebutan tumpeng hasil olahan ikan laut ini merupakan bagian dari kampanye pencegahan stunting di Kabupaten Tuban. Dion Fajar Arianto melaporkan tumpeng yang dibagikan terdiri dari olahan ikan tuna, cumi-cumi, lele bakar, ikan laut asap, ayam bakar, udang bakar, serta aneka nasi.